Oke guys, kembali lagi di channel Pemuda Nusantara. Kali ini kita akan menyelusuri gua guys. Di langit-langit luar gua mempunyai bentuk dan kars alami gua ini guys. Karena bentuknya yang alami, gua ini diperkirakan terbentuk ratusan tahun yang lalu, guys. Gua ini terletak di Desa Sapanang, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Dan masuk di gua ini tidak terlalu susah guys, karena tanah ke gua hanya berkisaran 1 meteran saja guys. Dan inilah tekstur gua dari dalam guys. Walaupun teksturnya nggak terlalu indah, tapi teksturnya itu masih alami guys. Dan gua ini panjangnya hanya sekitaran 10 meteran saja guys. Dan inilah penampakan ujung guanya guys. Di ujung gua ini tidak mempunyai akses jalan guys, alias jurang.